Hello, Assalamualaikum semua. Okay, ni aku kembali pada AI Effects Analysis. Okay, dalam video kali ni, saya nak update pasal analisa goal lah. So, nanti dalam next video, saya ada dapat request untuk korang untuk buat tutorial berkenaan dengan trendline breakout dan macam mana apa SOP trendline breakout tu untuk kita trade dan macam mana nak trade trendline breakout tu. So, nanti dalam next video saya akan buat lah. So jangan lupa like video ni, subscribe dan tekan bell notification tu. So kalau like banyak, lagi semangatlah saya nak buat kan. Okay. So sebenarnya saya nak buat pair lain tapi korang balik-balik minta goal, 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 goal. Memang goal ni berhantu betul lah kan. Analisa goal ni, balik-balik goal, balik-balik goal. Okay lah, sebab dia ramai, mungkin sebab ramai kecewa masa dia drop minggu lepas ni kan. Ramai yang tak dapat sell ni kan. So saya akan bagi cuba bagi zone-zone lah kemungkinan yang dia akan reverse supaya korang boleh entry sekali nanti ya. So sebelum saya start tu macam biasa, nanti bulan 12 nanti saya akan buat kelas percuma. Kelas percuma tu macam tahun-tahun lepas juga. Tapi tahun-tahun lepas sebelum ni saya pakai grup Facebook kan, buat Facebook live semua tu kan. Tapi kali ni saya akan buat pakai Zoom. So pakai Zoom tu nanti akan ada sesi Q&A. Q&A tu insya-Allah saya cuba buat sesi Q&A tapi bukan daripada macam kat Facebook live tu korang boleh type. Lepas tu nanti baru korang kena type lah kan. Nak type tu untuk satu soalan saja, korang kadang-kadang nak type tu tak tahu nak tanya apa. Tak tahu nak type macam mana untuk bentukkan soalan tu nak tujukan kepada saya. So kita akan buat macam boleh bercakap tu lah. Kat Zoom meeting kan kita boleh macam bercakap kan. Macam korang boleh tanya saya directly apa soalan-soalan yang korang rasa tak faham, nanti boleh tanya saya. So kelas percuma tu nanti banyak topik kita akan cover. Okay, macam sebelum ni kita cover basic market structure, trendline breakout, SNR, apa trend reversal, benda-benda tu lah. So benda tu kita akan cover tapi lebih detail lagi lah insyaAllah bulan 12 ni. Sepanjang satu bulan tu kita akan belajar je. Dan saya akan bagi contoh sebelum dengan selepas backtest lah. Kita akan buat backtest banyak-banyak lah. So untuk join tu borang register tu saya belum buat lagi. Borang register untuk kelas bulan 12 tu saya belum buat lagi. So korang boleh join channel Telegram. Channel Telegram saya ada dekat bawah, description bawah video ni. So korang boleh join channel Telegram tu. Okay, dan satu lagi saya ada buat lucky draw. Lucky draw ni saya nak umumkan dah hari ni, Isnin kan. Hari Ahad nanti saya akan umumkan pemenang dia dah. Okay, pemenang dia. So, hari Ahad dia 7 hari bulan nanti. 7 hari bulan 11 nanti. Video ni 1 hari bulan 11, 2021. Dan saya akan umumkan pemenang lucky draw tu 7 hari bulan 11, 2021. Okay, 3 orang pemenang untuk dapat 30 USD mana seorang tu dapat 30 USD. Okay, saya akan bake in kat diorang lah, ikutlah diorang nak bake in, nak pakai 30 USD tu nak beli rokok ke, nak beli apa ke. Okay, kalau nak pakai 30 USD tu untuk trade pun boleh, tidak ada masalah. Cara dia senang saja, buka account ni saya ni untuk join lucky draw tu, buka account Zim Trade guna link saya ni, buka account standard dan itulah. Lepas tu register borang, itu je lah. Tak payah dipo, tak payah apa. Okay, yang penting buka akaun bawah saya, register form ni. Dan pastikan akaun tu mesti bawah saya dan jenis standard. Jenis akaun tu mesti jenis standard lah sebelum korang isi borang ni. Sebab kalau dah menang nanti tiba-tiba saya check bukan, akaun tu tak ada bawah saya, sia-sia lah. Korang tak menang macam tu lah. Nanti saya akan pilih pemenang yang lain. So lucky draw ni saya akan buat setiap minggu sampai ujung bulan 12. Okay, ujung bulan 12 saya akan buat. So sekarang ni dah ada 23 orang lebih register, tak ramai lagi. So peluang untuk korang dapat 30 SD tu lebih cerah lah. Kalau dah macam dah start 100 orang, 100 setengah kan. Dan tu dah macam aduhai. Nak nama korang nak naik tu betul-betul bergantung pada rezeki lah kan. So untuk awal-awal ni tak ramai sangat. So peluang untuk korang dapat 30 SD tu cerah. Okay, dan saya akan umumkan secara live. Setiap kali saya buat live analisis hari Ahad malam tu, saya akan umumkan secara live tu pemenang-pemenang lucky draw ni. Lepas tu nanti baru kita akan buat start live analysis. Okay, so tu dia kelas percuma bulan 12 nanti. Dan lucky draw lah. Benda dua tu je lah saya akan update dulu dengan korang.
Alright, jom kita start dengan gold. Okay, gold ramai kecewa sebab terlepas ni kan. Masa dia naik ni, dia terlepas. Berapa dia drop? Banyak dia drop? Okay, 260 pip. So, mana zone yang sesuai? Saya takkan respon lebih-lebih sebab apa? Sebab sebelum ni banyak dah video saya buat. Korang boleh tengok kat YouTube saya. Banyak dah video saya buat. Ni zone ni masih lagi zone yang sama. Nampak tu? Zone ni tak pecah ke atas. Masih zone yang sama. Dan sekarang ni dia dah breakout. Sekarang ni kita ada, kita ada apa? Triple top. Kita ada triple top. Dan kita ada neckline. Neckline kat mana? Ni lah neckline dia. Okay, saya marking daripada shadow ke shadow. So sekarang ni apa yang korang kena tunggu? Nak trade sekarang ni pun boleh, tidak ada masalah. Tapi stop loss korang bayangkanlah besar lah. Okay, stop loss korang kena paling common pun atas daripada engulf ni ataupun atas daripada shadow, previous shadow ni. Kalau korang entry sekarang, kalau korang entry sekarang, stop loss korang berapa? 170 pip kalau tak ada bapak besar dah. Okay, kalau nak selamat, nak selamat kan? Nak selamat, korang tunggu reversal paling common dekat H4. Kalau keluar candle engulf, sedap sikit lah. Korang sell kat sini, stop loss atas daripada engulf ni. Macam sekarang ni candlestick tak close lagi, lagi 5 minit. Sekarang ni 9.55 pagi. Kalau korang kalau close dalam keadaan engulf ni, korang boleh cuba sell stop loss atas 30 pip. Okay, bukannya bukan kena tunggu zone atas lagi lah. Boleh nak sampai, tapi sampai ke sini. Okay, yang cerita dia sampai ke tak. Kalau tak sampai apa nak buat? Okay, macam ni lah dia cara dia kalau tak sampai. Tapi kalau korang nak selamat lagi, boleh tunggu kat zone engulf atas ni. Zone engulf atas ni. So zone ni TP yang mana, TP di mana, TP pun tetap sama lagi. Okay, saya masih lagi target 1000 pip. Okay, tambah-tambah lagi dia buat reversal kat atas ni. So reversal ni macam mana, tengok setiap kali dia buat reversal nampak ni. Kita buat QM, tengok dia drop macam mana, 800 pip. Tengok ni, dia buat triple top, dia break neckline. Dia buat macam mana, dia buat double top. Okay, dia break neckline daripada sini saja kan, sampai bawah ni. Oop. Okay, sampai pula. Okay, dia buat double top, dia break neckline. Kita ambil sini sampai bawah ni, 1200 pip. Nampak? Dia buat double top, dia break neckline, retest, dia drop banyak 1000 pip. Banyak eh. So banyak kejadian macam ni berlaku. So jangan terlepas. Sebab sekarang ni bawah 400 pip dia gerak. Okay, bawah 300 pip dia gerak. 300 pip banyak lah, tapi cuma nak bandingkan pergerakan baki yang ada ni. Kalau korang trade sekarang pun dekat price sekarang, masih ada lagi baki 900 pip. Janganlah kecewa sebab terlepas berapa ratus pip tu. Okay, kita cari zone yang baru. Okay, so nanti mapping ni saya akan share nanti dekat channel Telegram, so korang boleh tengok. Dan sekarang ni saya lupa nak beritahu tadi. Okay, sekarang ni kita ada trendline channel kan. Dia dah breakout trendline channel. Satu, kedua dia breakout structure triple top ni dengan trendline. Tiga-tiga trendline ni, tiga-tiga neckline ni dia breakout. Tiga-tiga neckline, neckline double top ni dia breakout, neckline triple top ni pun dia breakout. So confluence kuat menunjukkan arah sell. Okay, TP mana? Kita akan target TP 1 dekat sini tu. So daripada zone kotak kuning ni, mapping baru kotak kuning, kita akan target sell sampai ke TP 1 sinilah. Lebih kurang dalam, Kalau kita ambil daripada kotak kuning bawah ni sampai TP 1 ni, lebih kurang dalam 500 pip. Okay, TP 1 saja dah 500 pip. Dan kalau ada breakout area QM ni, area bawah kiri ni, dia akan pergi ke TP 2, lebih kurang dalam 100, lebih kurang dalam 900 pip. Okay, besar peluang tu. Okay, so kalau okay, kronologi yang kemungkinan dia takkan jadi sell kat sini. Tiba-tiba lah kan, andai katalah tak masuk akal lah pun dia, tiba-tiba dia naik balik sampai kat top ni. Apa yang korang kena buat? Macam saya cakap, stop loss tu menentukan segalanya. Kalau korang sell kat sini dengan engulf yang ada ni, stop loss korang 30 pip. Risk dengan reward cantik sangat. Kalau korang nak target atas lagi kan, dekat zone ni, andai katalah kita target dekat hidden engulf yang atas ni, korang sell limit kat sini. Stop loss korang atas ni, lebih kurang dah 80 pip. Okay, 80 pip, which is okay. Sebab apa? Sebab TP korang saja, TP 1 saja 500 pip. Okay, besar, sangat besar TP tu. So kalau korang nak TP ni, nak ambil zone ni boleh. Tapi best, sebab saya nampak area neckline ni sangat strong. Okay, sangat strong. So, expectation saya mungkin tak sampai lah kat sini. Expectation lah. Jangkaan, apa-apa pun jangkaan saya boleh jadi salah. Okay, so itulah, tunggu reversal paling common dekat H1. Kalau nak lagi sedap dekat H4, tunggu the close dalam keadaan bearish candle kat sini. Bearish candle, lepas tu baru kita masuk sedap sikit. Okay,
Kita boleh cari zone. Dia lagi kuat lah kan, petanda arah dia nak turun kalau dia keluar Candleberry balik ke sini. Sebab Candleberry pertama dah keluar, Candleberry kedua belum keluar lagi. Sebab Candleberry pertama dah keluar, Candleberry kedua belum keluar lagi. Okay. So kalau Candleberry kedua keluar, dia punya arah sel tu lagi strong lah untuk dia bergerak. Okay, kita jumpa dalam next video, insyaAllah. Nanti saya, macam saya cakap, saya akan buat video tutorial pasal train line, tapi saya tak akan explain secara detail sebab nanti lebih-lebih yang detail lagi pasal contohnya zone-zone entry kan. Okay, benda tu semua saya akan explain dalam kelas nanti ya. So kita tunggu esok. Kalau saya rajin, saya akan buat esok. Kalau saya malas, saya akan buat lusa. Sebab saya sekarang ni saya kat kampung. Kalau korang dengar suara saya macam lain sikit pun sebab ini pakai mic, bukan mic mahal lah, mic earphone je. Okay. Alright, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan selamat berjaya semua.